Kedua guys, siapa yang jalan ini masih misteri. 7995 beraksi. Siapa guys yang melaku guys? Waduh, ini beda lagi, beda lagi. Misnan kita ya. Loh, perpal apa piye iki? Oga parkir. Kosong. Ya? Kosong. Perpal lagi. Kosong. 7995. Waduh kemepetan. Waduh. Wuh. Ngapa, Mas? Perpal. Iya, Pak. Astaga. Bobo, ngene. Kosong, rane umatin entek, penumpangnya habis. Habis Jogja. Penumpangnya habis Jogja, guys. Ya ampun, penumpangnya habis Jogja lur iki lur. 7995 andalanku tim Cilacap jam kedua harus bobok Jogja karena penumpangnya habis. Eman-eman lur, lur. Tapi entah berapa dapatnya karena krunya keburu lewat tadi belum sempat kita nanyain. Kok insyaallah anggar ketemu tak takonane guys. 7995 oleh Happy Rock kita Pak Misnan apa ya sing jalan ya. Gak tau siapa tadi. Soalnya gak ketok wong wis keburu les perpal guys. Di luar dugaan artisnya Cilacap dengan pendapatan yang biasanya terburuk di Tutut Cilacap. Aduh kasihan iki. Tidak bisa diusahakan lagi. Menyerah sampai Jogja tidur. Tidak lanjut. What happened to them? I don't know. Kemungkinan ya udah karena pendapatan habis apa pendapatan minim, penumpangnya habis. Oh, sekarang umatnya. Tidak ada umatnya sama sekali, guys. Ya ampun. Kudune setengah 6 nanti, harusnya parkir di sana setengah 6 berangkat. Tapi sayang sekali ya. Padahal ada BLT gitu loh untuk krunya. Maneman. Bola, ini kudu perpal nang Jogja ya guys, guys ya, biar meneh ya. Karena itu kebijakan dari kru dan berangkat. Karena itu kebijakan dari kru, mau gimana lagi ya kawan, aku serai soan. Karena biar meneh yo, itu kebijakan dari kru. Kalau penumpangnya habis terus, tapi apa enggak mencoba parkir mana-mana ya. Paling enggak mencoba parkir, siapa tahu nanti dapat orang 10 Cilacap. Walaupun itu sih kayaknya orang mungkin ya. Apa mana yang mau somong sop kosong ini ki poin si cigi wes kadang ya wes ape ya itulah guys mengenang 95 salah satu yang biar sering banget tak sorot zamane ya pertama dulu Lili ya nggak pernah ya lebih iya ya. Aduh wah aku sedih aja nih tapi gimana zamane Lili terus dilepas Lili, Lili jalan Kuningan. Jadi zamannya Zen mereka tetap terus lanjut Cilacap sampai lama megang ini. Jadi bukan cuma sebagai batu loncatan tok, tapi luar biasa biar 95 terus menjelajah rute Surabaya Cilacap. Biar aduh mending banget ya. Tapi kenapa sekarang gini? Apa faktor juga nggak pernah jalan itu juga ngaruh. Karena ketika dijalankan, wis payahe poso. Yo wingi-wingi sak durunge poso gak dilakono. Yes. Lho iki ana penumpangnya kok. Tinggal satu pak, penumpangnya tinggal jenengan. Oh iya. Penumpangnya ternyata ada guys, orang habis. Tinggal satu, entah ini gimana nanti kebijakannya. Dan ini bapaknya turun mana, tergantung. Kalau turunnya Cilacap nanti agak repot ini. Ngoper kene agak malam ya. Tapi kalau penumpangnya mungkin nanti sekitar Kebumen dan Projo mungkin bisa dioperkan Bandung ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Ya mengenang kejayaan 95 zaman Bian. Semangat terus kru ini pendapatan berapa-berapa selalu tembus. Ya sekarang mungkin ngaruh karena kadang nggak jalan dan sebagainya. Otomatis pelanggannya hilang juga ya guys ya. Aku disambung meneh takonku kru ini sopo aku ya urung ngerti ya. Kita doakan yang terbaik untuk Tutu Songo Songo Lima. Mustika, kemungkinan terakhir ini. Terakhir tujuan Semarang Magelang kalau nggak salah. Bu finishnya Magelang atau Semarang nggak roh. Sing roh komen ya guys ya yang jam ini. Jam terakhir ini. Nggak anggo parkir shelter. Naik di sini langsung budal. Oke ini di hari ini cakar.
Reng yang jalan tim PWKRT. Gimana Pak? Hari ini Pak Gereng terlalu sepi sekali Mas. Terlalu sepi sekali ya. Karena ya omong sopo-sopo. Poso Mas, ya. Poso. Kita maklumi ya. Sabar. Sabar subur makmur. Sabar mawon Mas. Hah? Sabar mawon. Sabar teng pawon. Nggih. Ya. Dilakoni mawon. Tapi tetap naik Purwokerto enggak, Pak? Naik, naik Mas. Tenang. Tetap nyampe tujuan. Kenapa gitu, Pak? Ini kan trayek anyar, Mas. Ah. Sepi dah, sepi harus nyampe Purwokerto. Oh, ini kata-kata mutiara nih. Trayek baru, ibaratnya ya baru berapa tahun ya, ya kan ya? Iya, iya. Sepi gak sepi harus? Harus naik ke Purwokerto. Oke, mantap. Perjuangan kelas dunia dari Cak Gareng ini ya. Pemain senior yang sudah melanglang buana. Dari Sinar Mandiri, Jaya Utama, Trigaya Putra. Jadi zaman Trigaya melaku iya. Warga ya Pak? Restu. Wis, mantap tenan. Mira. Wis, mantap tenan. Sumber Kencono. Iya. Jadi ini benar-benar pemain senior kelas dunia ya. Kalau di Sinar Mandiri kan anggone spidolnya gede. Gede Pak. Le nyorek wangel kuwi. Nek meliuk cer salah. Iya toh Mas ya? Ya Jaya Utama sama ya? Jaya Utama cilik spidolnya Mas. Oh cilik? Sinar Mandiri tok sing gede. Gede. Sinar Mandiri restu gede sepedanya Mas. Gede, Senoman. Ya? Senoman besar. Hah? Senoman sing gede iki lho. Ya ya, Senoman sing gede. Mantap. Purwokerto, Purwokerto. Ijo ya. Ijo, ijo. Nggih. Ijo, 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 ijo. Poin 2 Mas. Alhamdulillah. Ijo gobong. Oke. Ini sing kernete iki hari ini siapa jenenge, Pak? Pak Oki. Pak Oki. Ki. Oki. Oh jenenge Oki. Dene Oki Saputra. Lek kenalan ngakune Kintung ya kae. Jenenge Oki ternyata. Tong Kintung. Kintung, Kintung iki salah satu legendanya SR, mantap. 7644 nyadangi 48 ya. Nyadangi Sawonggalih 7548. Mantap. Nanti berangkat 5 kurang seperempat. Saiki masih jam piro ya? Saya tak delok sih. Oh, sik suwe. Masih 16.33. Masih ada waktu 12 menit lagi untuk parkir di shelter tujuan Purwokerto Gobong Bumen lan sak pitu-pitu ya, guys ya. Pirame dilakoni Mas. Iya, iya. Iya, itu toilet. Ya ya wis, kono nang toilet. Piye perasaanmu piye? Jalan Purwokerto terus kowe tak sawang. Hah? Eh? Hah? Piye ngomong nang kamera kene? Seneng-seneng. Hah? Eh, seneng iki piye? Tong. Kan biyen kan nek mlaku Jogja puter balik kowe. Oh. Saiki mlaku Purwokerto wis berarti suwe seneng ora? Suwe, santai. Hah? Ora tak jauh turu nek. Sampai rasa turu. Enek dimite to? Ora. Ora enek. Iki biasane duete karo Pak Zainal apa sapa? Sapa aku? Heeh. Yo muter. Hmm? Muter. Rapile pile. Rapile. Mantep. Pokok mlaku ya. Makarya hamu mayu hamu ayu ning gawono ya ra? Iya, oke. Tos sik, tos tos. Oke. Bapak Rohmat Mbantul. Weh, halo. Halo. Gimana kondisinya, Adik? Sehat, toh. Sehat-sehat ya. Mantap. Pelanggan setianya SR. Dadah. Pelanggan setianya SR. Biasanya melune mburine ya? Eh? Iya kita ya. Pelanggan yang kau melune songo songo. Pelanggan setia. Melune songo songo bos. Anu kiu kiu. Songo songo. Angka perfect. Angka tertinggi. Langsung loro untu kintung mau es. Jam pertama guys. Kago 7664. Bapak Rohmat. Pecak Gareng dan Mas Kintung Kintang Kintung ya. Leker. Lembut tetap semangat Pak Rohmat Bantul. Pak Rohmat Bantul tetap semangat. Isih mending lho sak lembut-lembute timbangane patas. Iki entek penumpange lho. Kari sitok iki isih mending. Iki kari sitok penumpange. Cilacap. Wis game deh wis. Game over. Cilacap pertama mau entuke siji telu. Iya, cerita pertama. Iki mending ya, San. Ya mulanya harus iya sama toh, sama. Kok kelingan e? Petok mah ya.
Iya bener sih. Lah iya. Ternyata penumpang langganan. Purwokerto. Gombong, Bumen, Buntu, Banyumas. Hah? Wah, majune diarahke. Oke, melu Pak iki. Ya, Pak. Tolong ya, Bro. Oke, bolo. Mantap. Ayo kayak langganan kayak. Aman. Leker hor. Siapa tahu di belakang ada penumpang, guys. Ora ono, Dek. Oh, anak kayak ngendi ke, Tung? Gombong, Bumen, Buntu, Banyumas, Kutoarjo, Kutha Winangun. Bulu. Porjo, wates. Karang nongko. Ayo. Gamping. Walah, belok salah jurusan. Ras do poin. Sampai lagi, Mbak. Ayo. Hah? Lebu edi mangkat. Oh iya. Sehat-sehat ya. Dah mantap, pinter. Udah lah. Udah rawa bongko, ditunggu neng gamping rawa. Orang kagak strategi mundur-mundur. Cak Gareng ini selalu semangat menjalankan tugas, selalu the best, terbaik. Terakhir petok nang Purwokerto ya mas, pas isu-isu ya. Oh, isu banget loh. Sudah melalui berapa purnama kita nggak ketemu. Lah ya isu banget. Kayak pas gak ngerti aku nek sampai mlaku. Pasukan Ji Samsu, leker. Ngetake jam sik. Eman, menawa nek poin tersembunyi. Siapa tahu ada hidden gem. Hidden penumpang tiba-tiba serunyuk poin 10. Gombong kabeh apa ora? Kuwi Bekasi nang Jakarta kuwi, Mas. Iki. Oh iya, iki motor Jogja anane. Motor Jogja. Ah iya, 7064 Bekasi nang Jakarta. Mas Rohmat menerapkan strategi apa? Entah ini jam atau bagaimana? Wuh, seru. 7064. Wah, kayak ngetan kayak ngetan. Porto. Gombong, Bumen, wates, gamping. Buntu, Banyumas, ayo. Bajingu. Oh iya Pak Misnan nih, waduh, bolo. Piye? Oke guys, what happened to them? Kayaknya supirnya anu ki, Hengki. Dipepetke lur. Apa arep? Oh, dipepetke wis gak gawe parkir ya. Mundur iki dipepetke guys. Wis gak lanjut, penumpangnya tinggal satu, kita langsung tanya kebijakannya gimana dari Pak Misnan sebagai kondektur. Piye, Pak? Mudun di? Bumen. Lah terus dia pernah Bandung? Bandung. Kari sitok tok? Waduh, perjuangan no? 800. Waduh, edan tenan. Wis turu kene ya, Pak. Wis tenan iki turu kene. Gak nggae parkir sih. Untuk mandorane. Oh, manut mandorane ya. Pokoknya infonya sampai sini 800, tinggal satu penumpang. Pak Misnan, sehat selalu ya. Amin. Jalan bis idolaku we. Waduh. Gimana, Pak? Sepi tenan ya? Sepi tetap semangat. Oh, tetap semangat iki, Bapak. Hengki ya, luar biasa. Ki turukene apa lanjut? Ini nunggu info. Nunggu info. Jadi komandan. Oke, siap. Sementara penumpangnya Karisito. Iya. Tinggal satu. Nanti belum tahu iki.